warga desa Gunung Bandung mendadak heboh dan memadati aliran sungai Jemente. Kehebohan tersebut dipicu dengan ditemukannya Muhammad Iksan, bocah berusia 9 tahun, warga desa Gunung Bandung, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara, yang tenggelam di aliran sungai. Menurut keterangan petugas BPBD Munahir dari saksi mata yang berada di sekitar lokasi kejadian sebelumnya, sebelum tenggelam, korban bersama 3 orang temannya mandi dan bermain di sungai. Tiba-tiba air meluap dan saat itu ketiga teman korban berhasil berenang ke tepi, sementara korban yang tidak pandai berenang terbawa arus dan tenggelam. Kurang lebih 5 jam melakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan tak jauh dari titik awal korban hanyut. Korban yang ditemukan dalam keadaan tewas langsung dibopong warga dengan mengendarai sepeda motor ke rumah duka. Anak-anak itu ada 4 orang, 3 yang bisa berenang, 1 tidak. Jadi anak-anak itu mau berenang, 3 laginya naik, 1 lagi nggak selamat karena kawan-kawannya nggak tahu bahwasanya nggak tahu berenang. Barusan mayatnya diketemukan oleh masyarakat dan tim SAR BPBD Kabupaten Batubara. Jenazah bawa ke rumah duka. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.